Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Bor, balik lagi di channel kita tercinta Anggo Chandra, dan sekarang saya sudah sama Devi. Halo semuanya. Nah, kalian gimana? Pasti kalian suka kan? Kalian suka kan? Pasti nungguin kan, ya kan? Jangan kan kalian, saya juga. Jangan ada mamanya. Sampai matching nih bajunya. Iya, yuk, enggak sadar loh, kayak ini kita sehati loh. Iya, sehati banget. Sehati banget, ya kan? Karena kalau lagi jomblo tuh enak kita ngerjainnya, enak ya kan. Apa kabar, Dek? Baik dong, kakak. Baik. Gimana? Kamu kesini naik apa? Aku naik pesawat tadi. Pesawat ya? Pribadi? Iya dong. Mahal ya, dari sini. Pesawat wuduh gitu. Langsung diterjunin dari pesawatnya ke sini ya. Berarti dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta. Jakarta di mana sih? Di Jakarta Barat aku. Oh, Jakarta Barat. Mm-hmm. Jadi dalam prank kemarin banyak yang minta kamu untuk kolaborasi lagi nih. Oh, oke. Jadi aku mau ajak kamu untuk kolaborasi, kita ngobrol-ngobrol biar ngobatin kangen yang nonton nih. Oke. Banyak yang follow gak? Oh, lumayan. Lumayan ya? Yang DM? Yang DM ya gitulah. Begitulah ya. Jangan macam-macam kalian DM-nya ya. Dan ngirim-ngirim apa-apa kalian. Ya. Kalau mau minta rekening aja. Iya, nanti aku kirimin kalau rekening ya. Oh, kalau rekening aku kirim. Jadi di sini mereka tuh pengen kepoin kamu deh katanya. Bang, kepoin dong ini Debbie ini seperti apa orangnya. Oh, oke. Okay. Kamu tuh orangnya seperti apa sih? Seperti begini. Oh, segitu. Begini. Bukan aja. Gemini. Enggak, bukan. Oh, bukan. Tebak-tebak aku apa? Kamu Capricorn. Bukan. Apa? Aquarius. Kamu percaya tadi? Iya, sometimes ada yang itu sih, ada yang make sense gitu. Kalau aku percaya, tapi sama hal yang baiknya aja. Iya, betul. Yang buruk-buruknya enggak usah ya. Cuman kenapa Gemini ini sangat dipermasalahkan dengan orang? Ya, aku juga enggak ngerti sih. Hmm, ya. Karena emang Gemini tuh katanya diam-diam suka selingkuh. Oh, oh iya. Enggak. Kok kan sama orang juga bisa selingkuh. Iya, sama orang bisa selingkuh. Ya, apalagi yang kayak gini kan, aduh berat tuh. Aduh, yang ini mah loyal, setia. Ya. Aduh, untuk di sebelah dia tuh harus butuh kekuatan penuh gitu. Harus menahan amarah gitu. Umur berapa sih deh kamu? Aku tahun ini 22. Oh, 22. Kelahiran? 2000 pas. Bulan? Bulan Maret. Bentar lagi ya. Iya, bentar lagi. Ada mau ngirimin kado? Aku nanti mau. Wow. Aku mau ngasih kado nanti. Oke, yang ini ya kadonya. Kalau enggak aku enggak terima. Anjay ya. Dapat banget antagonisnya cuy. Aku enggak terima ya. Minimal diamond. Iya, yeah, betul. Diamond-diamondan gitu ya. Kamu kan udah lama nih, ngejomblo udah gak begitu lama ya? Iya, gak lama-lama banget sih. Emang tipe cowok seperti apa sih yang kamu cari? Aku sukanya yang gak banyak omong, gak narsis gitu. Gak narsis? Mulai sekarang gue ngomong. Gue diam aja. Iya. Kamu yang nanya aku. Iya, gak apa-apa. Biar gue jadi tipenya gitu loh. Ini tuker peran kita ya. Tuker peran. Ya, okay. Ini baju aja kita udah matching loh. Iya. Dari ganti bajunya bareng kan. Oh, jangan ya. Enggak gitu. Gitu ya. Maaf ya tante. Ini biasa ya kalau ada sebelah kayak gini tuh suka ke bawah gitu ya. Suka gimana gitu. Yo, ingat ya, anak istri di rumah ya, ingat ya. Harus diingat itu. Tante iya, udah punya anak istri ya. Iya, udah punya anak istri. Terus berarti tipenya enggak muluk-muluk cuman pendiam lah gitu. Iya, kalem. Tapi udah pasti setia ya. Kalau nggak setia, nanti aku sakit hati lagi. Belajar dari pengalaman nih. Terus kegiatan kamu selain sosial media, terus kamu kegiatan kamu apa? Cuma sosmed doang sih. Sekarang aku lagi fokusin coba sosmed, grow Instagram, sama coba-coba di modeling. Soalnya aku tuh tadinya graphic designer, cuma aku keluar. Oh, kabarnya kamu bisa nyanyi? Bisa sih. Kan kemarin itu pas di prank nyanyi bareng tuh. Aku gak mau nyanyi lagi. Kenapa emang? Malu. Kok malu sih? aduh. Nah buat kalian nih, kita mungkin kalian pengen tahu suara dia yang asli. Nanti kalau kalian suka ataupun pengen tahu nih, kalian komen di bawah yang banyak atau share video ini. Terus nanti kita bakal undang dia di Angga Chandra Musik. Oh. Kita cover lagu satu full. Iya. Sama kayak yang kemarin telan aku juga ada dia. Oh ya? Siapa? Iya. Siapa namanya aku lupa. Marcella. Oh, Marcella. Oh, kamu kenal sama Marcella? Kenal. Teman ya? Teman dan malah. Oh. Teman ya? Oke. Okay. Sama kayak aku juga temenan juga sama dia. Tapi aku kenal duluan sih. Oh, kenal kamu duluan.
Kemarin dia aku godain juga soalnya. Oh iya, banyak ya yang digodain ya. Dia suka liftikan orangnya. Kok kita jadi julid sama orang? Jadi julid, iya. Terus kedepannya kamu ngapain? Aku mau fokus karir dulu. Karir? Iya, mau berkarir sampai sukses, sampai puas. Kalau misalkan nyanyi itu kamu mau recording atau? Kalau nyanyi hanya sekedar suka aja? Iya, suka aja sih. Bisa aku recordingnya di kamar mandi nyanyi. Oh, di kamar mandi, kirain aku profesional gitu. Konser. Bentar ya, ini ada pertanyaan yang sangat krusial ini kita harus tanyakan ke kamu. Oh no. Kita cari dulu pertanyaannya, Bu. Wah, ini obrolannya serius nih. Nih, serius pertanyaannya nih. Nih, pertanyaannya. Kira-kira kalau kamu udah menikah, kamu ingin punya anak berapa? Penting ya pertanyaannya. Penting banget. Penting banget. Penting banget sih ini. Apa? Jadi aku jawab nih. Jawab. Aku mau dua. Apa? Cowok cewek. Oh, cowok cewek. Dua aja. Iya, dua aja. Kembar. Ya kalau dikasih kembar bagus. Tapi kalau enggak kembar ya cowok dulu baru cewek. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting juga nih berikut ini. Cewek cantik itu pernah tersakiti? Sering dong. Lu kok kayak bangga banget sih, sering dong. Itu gue suka, itu disakitin. Sakitin gue. Soalnya milihnya juga yang gitu kan? Hah? Milihnya yang bisa menyakiti gitu. Iya loh, kenapa cewek cantik tuh carinya tuh yang kayak lebih menarik tuh bad boy magnetnya. Gitu ya. Cuman di mata kamu, bad boy itu seperti apa sih? Ya biasa kalau misalnya ketemu cowok auranya bad boy itu udah tahu gitu. Bisa kalau bad boy itu ada karismanya sendiri ya, charming gitu. Gitu ya? Iya. Gitu ya kan cowok bad boy. Cuman menurut kamu bad boy itu cowok yang seperti apa? Maksudku kalau bad boy oh, ini... Oh maksudnya gitu. Di kategori bad boy sosok itu kayak ini, apa? Sosok kayak apa? Kayak gimana ya? Susah juga. Susah ya? Yang penting lihat bad boy aja. Bad boy lu. Gitu. Pokoknya mukanya tuh ada cowok tuh yang mukanya brengsek banget gitu loh. Tuh, bad boy lu sakitin gua dong. Enggak gitu. Biasa bener enggak gitu sih. Oke, okay, nah terus yang ini pertanyaan terakhir nih. Ini baik cowok atau cewek ya? Ini bebas. Menurut kamu, matre itu seperti apa sih? Matre. Bukan cewek, bukan cowok ya. Ini pokoknya untuk universal, matre itu menurut kamu seperti apa? Matre sih menurut aku beda ya matre sama realistis ya. Kalau menurut aku kalau matre itu yang apa-apa tuh udah apa ya, maksudnya berlebih lah gitu yang harusnya tidak diperlukan gitu loh. Otaknya udah tua juga ya. Padahal masih muda. Berarti matre itu memaksakan sesuatu yang tidak mungkin diraih, bener? Iya, betul. Kayak cowoknya gaji 5 juta, tapi dia minta tas iya, 15 juta. Gaya hidupnya tidak sesuai gitu. Gaya hidupnya sesuai tidak dengan kantong. Jadi itu agak-agak gak tahu diri juga ya kalau orang matre. Kamu matre gak? Enggak dong, enggak aku ya? Realistis aja. Pantesan aku kasih ini aja mau. Ini gak ada mereknya lagi. Gak ada mereknya lagi ya. Karena ini promosi ya, enak kali kalau promosi. Masuk sini dong, tuh biar ada mereknya nih. Nah ini ada sedikit games ya. Jadi kamu pilih salah satu, terus dijawab secara cepat. Oke. Oke. Kita coba ya. Sahabat atau pacar? Sahabat. Teman rasa pacar atau pacar rasa teman? Pacar rasa teman. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Menyakiti atau disakiti? Disakiti. Memilih atau dipilih? Dipilih. Good looking atau good rekening? Good looking. Jadi simpenan atau poligami? Jadi simpenan aja deh. Atas atau bawah? Atas. Oke. Besar atau kecil? Besar dong. Panjang atau pendek? Panjang. Di luar atau di dalam? Di luar. Oh, di luar. Dia suka yang besar, panjang, terus di dalam. Di luar, di luar. Kalau suka di luar ya? Jangan bahaya kalau di dalam ya. Kalau di luar itu kan banyak orang, nah. Jadi nggak mungkin yang... Kalau panjang tuh maksudnya hubungannya panjang. Iya. Terus kalau misalkan besar, kok gue gini ya? Oh maksudnya besar. Kalau besar tuh hatinya tante besar ya? Hatinya besar, hatinya besar. Aku agak takut-takut karena ada tantenya di sini. Ada mamanya ya kan? Oke, inilah obrolan kita yang tidak terlalu penting dan yang pasti bisa mengobati kangen kalian sama Debi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow Instagramnya Debi. Debi DFG. TikToknya? Debi DFG juga. YouTube-nya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Anda jangan terpamit. Assalamualaikum, selamat siang, dadah. Bye. Pas lagi kita bareng slack.